Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Yahobu Kulonuang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Raja Humuntal Manalo Esos MPP, selaku bakal calon Bupati Tapanuli Tengah yang telah mendaftar ke beberapa DPC partai politik di Kabupaten Tapanuli Tengah, mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional Indonesia tanggal 20 Mei 2024. Bangkitlah Indonesiaku, bangkitlah Tapanuli Tengahku. Saudaraku, apabila kita berpikir balik sejenak kepada tanggal 20 Mei 1908, di mana pada masa itu Nusantara Indonesia berada dalam cengkeraman penjajahan kolonialisme Belanda. Mereka merampas dan menguasai rempah-rempah dan hasil bumi di Indonesia dengan sangat kejam, penuh kezaliman, yang menyebabkan rakyat pribumi pada masa itu dilanda ketakutan, kecemasan, dan juga dalam kemiskinan yang luar biasa. Tetapi di tengah situasi dan kondisi saat itu, di mana pada waktu itu sudah kurang lebih 300 tahun kita dijajah, para pemuda Indonesia bangkit. Mereka berani dipelopori 9 orang pemuda di bawah kepemimpinan Sutomo. Mereka mendirikan organisasi Budi Utomo yang kemudian menjadi cikal bakal organisasi pergerakan menuju Indonesia Merdeka. Peristiwa itu telah membuktikan kepada kita bahwa pemuda-pemuda kita pada waktu itu tidak mengenal rasa takut, karena mereka tentunya akan dikejar-kejar oleh tentara Belanda dan yang dibantu oleh tentara bayaran yang lengkap dengan persenjataan. Tetapi mereka tetap menyatakan, bangkitlah Indonesia, bangkitlah Nusantaraku. Saudaraku, saat ini 20 Mei tahun 2024, sudah sekitar 116 tahun yang lalu sejak berdirinya Budi Utomo. Sudah juga 79 tahun merdeka sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tapi ada satu pertanyaan, masihkah ada kezaliman dan kekejaman yang terjadi di tengah-tengah kita? Saya berharap tidak ada, dan kita bersyukur apabila itu tidak ada. Namun apabila ada, saya mengajak para pemuda Tapanuli Tengah, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, tokoh adat, aktivis, LSM, dan seluruh lapisan masyarakat, mari kita bersama-sama bangkit untuk menghilangkan apabila ada kezaliman di tengah-tengah masyarakat kita. Mari kita gunakan momentum 20 Mei 2024 Hari Kebangkitan Nasional untuk bersatu, sama-sama bangkit, membawa Tapanuli Tengah ke arah yang maju, sejahtera, makmur, dan bermartabat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkitlah Indonesiaku, bangkitlah Tapanuli Tengah. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas.